aktris Amanda Manopo membuat unggahan di Instagram story-nya yang cukup mengagetkan. Ia mengunggah foto suasana ruangan yang dikosongkan di salah satu ruang di Bed Kesegaran Theresia, lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta yang juga tempatnya menginap sehari-hari. Goodbye BKT, tulisnya di atas foto itu, Kamis 2 Desember 2021. Pada foto itu memperlihatkan hanya satu bagasi di tengah ruang yang nyaris tanpa perabotan. Para penggemarnya bertanya-tanya apakah ini sinyal dia akan meninggalkan Ikatan Cinta yang tempat fenomenal. Rupanya Amanda hanya mengambil cuti untuk merayakan ulang tahunnya ke-22 bersama keluarganya dan berlibur. Dalam unggahan video yang dikutip di akun penggemar Ikatan Cinta, asisten Amanda Ihsan Virgo menuturkan artisnya akan cuti dari 4 sampai 10 Desember 2021. Amanda sendiri kemudian mengunggah foto ruangan di rumahnya. Welcome home, tulisnya kemarin. Mantan kekasih Billy Syahputra ini ingin merasakan suasana intim bersama keluarganya. Merayakan ulang tahun yang digelar untuk pertama kalinya tanpa kehadiran ibundanya, Henny Manopo. Meski hanya cuti, Amanda berulang kali mengisyaratkan ketidaknyamanannya dengan alur cerita yang berputar-putar soal teror kepada keluarga Al-Fahri. Teror dan fokus cerita beralih ke kisah cinta antara asisten Aldebaran dengan Catherine dianggap telah mengesampingkan 4 pemeran utama Ikatan Cinta, yakni Andin, Aldebaran, Elsa, dan Nino yang diperankan oleh Amanda. Cerita yang bulat dan fokus yang bergeser ke pemeran pembantu itu menyebabkan penggemar mulai meninggalkan sinetron tersebut. Bagaimanapun, magnet sinetron itu terletak pada 4 pemeran utama itu. Dalam berbagai forum Ikatan Cinta, fans mulai mempertanyakan, apakah penulis sengaja mematikan peran pemeran utama? Mereka mengusulkan penulis cerita agar membuat cerita sendiri dengan pemeran utama Iqbal Fauzi Firdaus dan Nadia Arina.